Terus, boleh tahu nggak Bapak Polisi sekarang mendaftar mobil untuk dapat bantuan pemerintah? Sudah dapat. Biasanya jualan di sini? Tidak, saya punya di Jalan Alat. Kadang keliling juga, kadang masuk sini kan tergantung posisinya ramai tidaknya. Sebelum pandemi kita bisa 350. Alhamdulillah. Modalnya dari mana ini tadinya? Saya? Modalnya dari mana? Modal pribadi. Amin. Bu, ini teknologi yang paling hebat. Ini pakai kipas. Jadi kalau buat ini saya pakai fan. KTP-nya coba lihat. Kita tes. Pak itu, Pak. KTP-nya sana enggak? Coba jangan dorong, jangan dorong. Ini KTP-nya udah ambil. Motor hidup udah. Ini nomornya. Saya enggak sebut karena bahaya. Nama sama, nomor KTP sama, yang paling penting jenis kelaminnya sama. Ya.
Ya, terima kasih. Jadi Pak, selamat ya. Pak, ya itu kita modalin lah tuh usaha, karena selama ini dagangan kita nggak bisa dibilang lah bang. Jadi apa aja yang dikasih tadi bang? Gak ada sih, cuma tadi katanya ada surat, nanti kita ambil ke Pertades uangnya. Cuma berupa surat aja? Iya, berupa surat aja. Itu nanti bantuannya berupa apa diambil bang? Katanya uang. Uang ya, senilai berapa bang? 1.200.000. 1.200.000 ya. Itu nanti uangnya akan dijadikan modal kah, apa kebutuhan sehari-hari bang? Ya, pasti jadi modal bang, karena kan memang kita kekurangan modal satu. Yang kedua, kalau memang nanti ada lebih, kita sekolah biayanya lah, sekolahannya. Ini memang kesehariannya mangkal di sini bang? Saya sebenarnya keliling pak, keliling kadang-kadang di bukannya keliling di jalan Gambi, sekolah Sukomo 1, istrinya ya. Terus kadang-kadang kita ke kawasan sini memang, cuma kita keliling, inilah. Ini kok bisa kemarin, kebetulan apa memang ada arahan bang? Kebetulan saya karena di sini tidak kan, saya mau coba di sini, mana tahu. Karena kan selama ini kan jarang-jarang, gimana ya, kita orang jarang nggak suka, jadi coba mana tahu ini ada di sini. Oke, baik bang. Ya, senang lah bang, karena dapat bantuan kan, rasa senang gitu. Syukur lah. Ini memang sering mangkal di sini bang? Enggak, saya keliling. Keliling jalannya, jualannya keliling, sebenarnya keliling saya. Ini kok bisa kemari bang? Tapi kan ada karena dapat bantuan dari apa Kominfo ya, ya dari itu Kominfo yang mendaftar. Karena nama saya kan kemarin saya ada ini mendaftar dulu, maksudnya dalam bantuan UMKM. Makanya bisa kemari bang? Ya, makanya saya kan dihubungin, dikasih tahu lagi gitu. Ada berapa pedagang bang yang dihubungin bang? Karena ada berapa pedagang? Banyak yang dikasih, cuman yang mewakili cuma 10 orang kok di sini ya. Mewakili 10 orang ya, mewakilnya aja. Tadi apa aja yang dikasih bang? Tadi ya apa aja, berbentuk uang tunai kali ya. 1,2. 1,2 ya. Itu ngambilnya di mana? Di Polrestabes Medan. Abang warga mana bang? Dalam Bromo. Dalam Bromo. Nama siapa bang? Sahar nama saya. Sahar. Kesini bang, kesini bang. Kesini bang.